Seorang lelaki dipercayai mabuk merempuh sebuah kedai makan dan menyebabkan seorang pelanggan cedera di Taman Melawati di Ampang malam tadi. Dalam kejadian pukul 8.30 minit malam itu, pemandu Road 2 Mavi terbabit turut merempuh dua kereta menyebabkan kerosakan teruk. Saksi kejadian, Nik Norizan Ali, 28 tahun, berkata dia dan suami, Muhammad Aizani Nisfa atau Hussein, 42 tahun, sedang menguli tepung roti canai di kedai sebelum terkejut mendengar bunyi dentuman kuat di persimpangan hadapan kedainya. Katanya, dilihat Road 2 Mavi dari arah hadapan melanggar Road 2 Beza dipandu seorang wanita yang datang dari arah kiri menyebabkan kereta wanita itu berpusing. Kereta itu kemudian terbabas dan melanggar pula sebuah kereta yang diparkir di hadapan kedai sebelum merempuh kedai kami. Pada masa sama, seorang pelanggan yang duduk menunggu satai terbaring dan berlumuran darah di kepala. Saya tidak pasti dia dilanggar kereta atau dihempap meja. Saya menghubungi ambulan untuk bantuan tapi lelaki itu bangun dan berlari ke arah balai polis Taman Melawati yang terletak berhampiran, katanya. Nik Norizan yang menjalankan perniagaan sarapan pagi berkata, keadaan ketika itu menjadi kelam kabut namun orang ramai sempat menarik keluar lelaki itu dari kereta. Lelaki itu dipercayai mabuk dan terdapat dua tin minuman keras di dalam keretanya. Beberapa anggota polis yang tiba di lokasi menahan lelaki itu dan membawanya menaiki kenderaan polis, katanya. Suaminya bersama peniaga lain dan pemilik kereta yang dirempuh membuat laporan di Balai Polis Trafik Pandan Indah. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Superintendan Muhammad Azam Ismail mengesahkan kejadian dan suspek sudah ditahan untuk siasatan lanjut. Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.